Okay guys, aku agak terkejut kerana beribu-ribu orang berkumpul untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Tapi bukan di Indonesia guys, dan mereka ini bukanlah rakyat Indonesia. Nak tahu siapa mereka? Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Channel pemersatu bangsa anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan pada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sihat, berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Bukan di Senayan Jakarta. Ini hari ulang tahun Republik Indonesia di Palestina dan agak mengejutkan. Begitu ramai rakyat Palestina yang turun untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia di Palestina guys. Aku sangat-sangat terkejut dan sangat-sangat terharu. Walaupun bukan negara mereka guys, tapi mereka turun beramai-ramai untuk sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Itu yang sangat mengejutkan guys. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok video ini. Okay guys, video ni adalah daripada YouTube channel Abdillah Onim Daily. Jadi kalian semua boleh hadir dan support channel ini guys, kerana di channel ini ada pelbagai video-video yang sangat menarik berkenaan dengan Palestina dan juga Indonesia guys. Okay, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Oh, beribu-ribu orang eh. By the way, ini bukan di Jakarta, Indonesia guys. Ini di Palestina. Cuba lihat macam mana sambutan rakyat Palestin untuk bersama-sama meraikan hari ulang tahun Republik Indonesia. Masya Allah. Kerana Indonesia adalah saudara kembarnya Palestina. Ah, masya Allah guys. بعدد سكانها محبين لفلسطين وللمسجد الأقصى المبارك لا تجد ولن تجد ولم تجد أندونيسيا لا ينتمي قلبا وقالبا لفلسطين لهذا ولغيره نستسمحكم أيضا أن تترجلوا جميعا عن الكراسي لنستمع إلى السلام الوطني الأندونيسي بارك الله فيكم. So itulah dia guys, bukan di Senayan Jakarta, ini Hutri di Palestina. Macam itulah dia guys, sambutan
bagi rakyat Palestina untuk bersama-sama menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, guys. Di Palestina, guys, beribu-ribu rakyat mereka menyambut. Dan kalian dengar juga tadi kata-kata daripada salah seorang daripada mereka yang mengatakan bahawa Indonesia itu adalah ibarat saudara kembar Palestina, guys. Sambutan daripada rakyat Palestina tadi, guys, ibarat seperti sambutan di Indonesia, guys. Sangat-sangat meriah, dihadiri oleh ramai orang. Dan aku sangat-sangat tak sangka, guys, kita boleh nampak mereka mencintai Indonesia sama seperti mereka mencintai negara Palestin sendiri. Seperti mana yang kita tahu, Indonesia memang telah banyak membantu rakyat Palestin, guys. Daripada segi makanan, kewangan, membina hospital, membina sekolah untuk anak-anak mereka belajar dan banyak lagi, guys. Dan disebabkan itulah rakyat Palestina berterima kasih kepada rakyat Indonesia di atas pertolongan yang mereka berikan setelah sekian lama, guys. Okey, guys, jadi itulah dia, agak mengejutkan apa yang ditunjukkan oleh rakyat Palestina untuk sama-sama menyambut dan menyanyikan lagu kebangsaan, memberi penghormatan tertinggi kepada Sang Saka Merah Putih, guys. Sangat-sangat mengejutkan dan aku sangat-sangat terharu atas apa yang ditunjukkan oleh rakyat Palestina. Okey, guys, aku rasa sampai sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku akan datang. Peace from Malaysia, I love Indonesia. Assalamualaikum. So please, sarakarai, sarak, whatever.